Ini penting. Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalasan fa inna syaitan yabitu fi khusumaihi. Orang yang mau terhindar dari sihir, keraguan, was-was, bimbang, kalau bangun tidur itu tangan jangan langsung dicuci dimasukin bejana, tapi cucilah air yang mengalir. Setelah itu masukkan air ke hidung di 3 kali. Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan sesungguhnya syaitan itu tidur dan menginap di serongga-rongga hidung. Yang ngabarin siapa? Rasulullah. Maka itu satu penangkal dari sihir.